pemasangan pelek Incubus untuk mobil Pajero 20 inci. Pemasangan pelek ring 20 memakai ban Toyo. Proses ST3 285 50 20. Siapa yang masang Bapak Sutar? Bapak Apit namanya. Bapak Apit. Dari Garut. Dari Garut. Saja cukup langsung jadi ini ban made in Toyo Japan, bias Jepang. Itu dia apain Pak? Di pompa Pak? Di pompa biar itu nitrogen apa angin biasa Pak? Ini angin biasa. Oh, angin biasa dulu ya. Oh, supaya ngeplak gitu, Pak ya. Proses balancing karena tutup dongnya gede harus dibuka dulu. Pastikan baut jangan sampai salah. Proses balancing. Bapak itu siapa yang balancing, Pak? Pak Lukman ya. Pak Lukman balancing. Pak Lukman dari Tokyo Hotel ya. Tempel timah. Balancing harus sampai oke. Nah, ini baris sudah. Pak, ini anginnya menggunakan apa, Pak? Ini anginnya menggunakan nitrogen. Nitrogen. Ukuran biasa berapa, Pak? Biasa kita pakai 35. 35, oke, Pak. Coba dipencet, Pak. Mulai dari nol Pak ya, kayak pom bensin ya. Kemudian naiknya dikit-dikit Pak ya. Iya, iya. Mulai dari nol naik, baru 35 sampai ke 35. Sampai 35 itu apa Pak? PSI ya Pak ya? Iya, kita pakai PSI. Ini nitrogennya asli kan Pak? Di sini kita pakai nitrogen asli. Asli, ya, oke Pak. Ini pelayanannya apa aja Pak di sini Pak? Di sini pelayanannya ada ini Pak, mungkin ada apa namanya promo, ada garansi. Di sini promonya sudah bisa promo cicilan. Cicilan ya. Apa tuh Pak? Kartu kredit Pak? Kita pakai kartu kredit. Banknya apa aja Pak ya? Semua bank kecuali Bank Mega. Oh gitu. Enak Pak ya? Bisa dicicil 0% lagi. 0%. Nanti di sini bisa dapat member card. Member card. Maintenance sek angin. Iya. Yeah. Selamanya. Selamanya. Ya. Free setahun 2 kali. Oh begitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Siap pasang Pak ya. Oh ini standarnya, standar Pajero ring 18. Ini mobilnya dia Pak. Sepertinya ini mekaniknya sudah handal Pak. Thank you.
depan roda belakang. Untuk mau Pajero Sport new. Memasukkan baut roda. Itu harus kenceng, kalau tenggenceng bahaya nantinya. Pastikan roda dia bisa berputar sebelum dobrak diturunin. Oke. Velg Incubus pemakai ban Toyo produksi 2017. Toyo Proxxess. Toyo Proxxess ST3 Rossi Ban 2017.